Aduh, sakitnya perut. Allahu akbar. Kenapalah tem-tem ni dah sakit perut. Assalamualaikum Fizi. Kenapa ni Fizi? Nampak cikgu resah, gelisah je. Bukan resah gelisah cikgu, mas. Angin dah masuk dalam perut. Belum makan ni maksudnya. Belum cikgu. Aduh. Hai Fizi, jangan risau. Sekarang ni pesanan di hujung jari Fizi. Hujung jari ha, cikgu. Kita klik dan kita buat pesanan. Eh? Mari saya pesankan daripada syarikat KCMS. KCMS ya, cikgu. Ya, ku cari makanan sendiri di hujung jari. No. Daripada dua Abdul. Dua Abdul cikgu. Ya, sekejap pantas dengan teknologi terkini. Ya, kecepatan saya dah lapor je. Aduh, ya, sakitnya tu. Waalaikumsalam. Eh. Ha, lihat tu Fizi, teknologi wow terkini. Pesanan di hujung jari, sekejap saja makanan dah tiba. Daripada Baghdad. Ya. Ini makanan yang pesan. Dua Abdul, makan dua Abdul. Terima kasih. Terima kasih. Hujung jari je cikgu ya. Ya, hujung jari, teknologi terkini. Ha, mari kita makan sama-sama. Jom cikgu, jom. Lapar jom kan? Jom. Kita makan sama-sama. TV KPM. Ya, assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton tahap 2 di Didik TV KPM dan saya Fizi, host anda pada hari ini. Semua sihat ke? Kita harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang bagus. Yang paling penting kena senyum. Walaupun abang Fizi korang tak nampak senyum. Okey, tapi senyuman tu boleh dinampakkan menggunakan mata kita, okey. Yang paling penting sekali, pakai pelitup separuh muka dan jangan keluar layan je Didik TV KPM, okey. Kalau tadi tiba-tiba abang Fizi sakit perut, ada dua orang cikgu yang menemani abang Fizi pada hari ini. Selamat datang kepada cikgu Izan kita dan juga cikgu Abdul Rani. Kita saksikan profil guru dulu. Jom tengok. Itu dia ha guru-guru yang bakal menemani abang Fizi dan kawan-kawan dalam tahap 2 pada hari ini. Selamat datang kepada cikgu Zani dan selamat datang kepada cikgu Abdul Rani kita. Selamat datang cikgu, silakan. Oh, ya Allah, kacak-kacaknya guru-guru kita pada hari ini. Assalamualaikum. Woi, macam Arablah, Arablah. Dari Baghdad. Okey, dari Baghdad. Okey, cikgu Abdul Rani, sila kenalkan diri cikgu kepada semua kawan-kawan saya sedang menonton. Assalamualaikum. Saya cikgu Abdul Rani Abdul Rahman dari SK Taman Seri Gombak. Yeay! Dah berapa lama mengajar cikgu? 22 tahun. Alhamdulillah. Lamanya seusia dengan saya cikgu. Oh, ya ke? Okey, di sebelahnya pula kita bersama-sama dengan cikgu Izani. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Alhamdulillah. Sila kenalkan cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu Mas Ahmad Izani bin Muhammad Yusuf. Bertugas di SK Daman Sara Damai 1. Berapa lama cikgu bertugas sebagai seorang guru cikgu? Saya dah bertugas selama 17 tahun dah. 17 tahun. Woi, lamanya. Okey cikgu, hari ini kita akan belajar apa cikgu? Cikgu-cikgu sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang menulis ayat dan menulis peranggan dengan betulnya. Kita akan lihat tajuknya sebentar nanti. Baik, sekejap lagi kita akan belajar sama-sama. Ya, tapi sebelum tu cikgu, kita nak berkenalan dengan kawan-kawan saya ni. Ya. Yang ada dekat Google Meet. Kita bersama dengan kawan-kawan dekat SK Taman Seri Gombak Selangor. Mana dia kawan-kawan Abang Fizi ni? Assalamualaikum. Hai. Okey. Mana ada kawan-kawan dekat SK Taman Seri Gombak Selangor ni? Sila kenalkan diri ni. Abang nak mulakan dengan siapa ya? Nak mulakan dengan Syarifah Nur Khalida. Mana ada Khalida? Khalida? Oh, Khalida. Eh, cantiknya warna merah jambu. Khalida, sila kenalkan diri. Hai, assalamualaikum. Nama saya Syarifah Nur Khalida Damia binti Said Hasim Syab dari Sekolah Kebangsaan Taman Seri Gombak. Hai cikgu, hai Abang Fizi. Hai. Itu dia, kita dah berkenalan dengan Khalida. Yang seterusnya mana ada Zakwan? Zakwan, mana ada Zakwan? Wan. Oh, ho, itu dia Zakwan. Sekali lihat sebagai nampak macam seorang pemain game. Pemain-pemainan. Gamers. Silakan. Wan, kenalkan diri Wan dengan kawan-kawan yang sedang menonton di TV ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai cikgu, hai Abang Fizi. Hai.
Nama saya Zakwan Shah bin Zulkarnain. Boleh panggil Zakwan, dari Sekolah Kebangsaan Taman Sri Gombak. Nak berkenalan. Nak berkenalan. Itu dia Zakwan daripada SK Taman Sri Gombak dan seterusnya. Mana dia? Kaisara. Hai Kaisara. Hai Abang Fizi, hai Cikgu. Assalamualaikum. Nama saya Nur Kaisara Batisha binti Abdul Rani. Boleh panggil saya Kaisara. Saya dari Sekolah Kebangsaan Taman Seri Gombak. Sama berkenalan. Sama berkenalan. Itu dah Kaisara. Yang seterusnya juga daripada Sekolah Kebangsaan Taman Seri Gombak. Mana dia kawan Abang Fizi namanya Lukman. Lukman. Oh, Lukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kacaknya awak. Okey, Man. Kenalkan diri, Man. Kenalkan diri, Man. Hai, Cikgu. Hai, Abang Fizi. Nama saya Muhammad Lukman Hakim Misharizal. Boleh panggil nama saya Lukman. Saya dari Sekolah Kebangsaan Taman Sri Gombak. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Itu dia. Kita dah berkenal-kenal dengan kawan-kawan dekat SK Taman Sri Gombak, Selangor dan seterusnya. Kita nak ke SK Sungai Buloh pula. Ah, mana dia Syasha? Syasha, Syasha. Syasha? Oh, Syasha. Ah, ui, Syasha. Cantiknya kerusi awak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Hai Cikgu. Hai Abang Fizi. Hai. Nama saya Syasha Hadira binti Mas Ahmad Izzani. Boleh panggil saya Syasha. Saya dari Sekolah Kebangsaan Sungai Buloh, Selangor. Oh. Hai. Hai. Okey, itu dah Syasha yang sungguh comel. Cantik orangnya. Baik, yang seterusnya kita nak ke SK Taman Permata Gombak. Mana dia? Nick Nur Aisyah. Aisyah, jangan ragu-ragu akan cinta ini. Ah, Syah. Syah, kenalkan diri, Syah. Hai, assalamualaikum semua. Saya Nik Nur Aisyah binti Nik Syarul Apizo. Boleh panggil saya Nik Aisyah dari Sekolah SK Taman Permata Gombak, Selangor. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Itu dia, kita dah pun berkenalan dengan kawan-kawan kita pada hari ini daripada Sekolah Kebangsaan Taman Seri Gombak, Sekolah Kebangsaan Sungai Buloh dan Sekolah Kebangsaan Taman Permata Gombak. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Melayu pesanan di hujung jari, Cikgu. Ya, boleh ceritakan Cikgu tentang apa nama, apa yang bakal kita belajar pada hari ini, Cikgu? Kita mulakan dengan Cikgu Rani. Ya, saya. Baik, Cikgu. Hari ini murid-murid akan belajar tentang tajuk pesanan di hujung jari berdasarkan bahan multimedia. Okey. Murid-murid akan membina ayat, menulis ayat dan menulis perenggan dengan betulnya. Jadi proses penulisan berlaku di situ. Fizi. Jadi mereka akan menghasilkan perenggan pada akhir pengajaran dan pembelajaran nanti. Jadi di akhir nanti dia akan belajar perenggan, Cikgu, ya? Ya, menulis ayat dan membina perenggan. Menulis ayat dan bentuk perenggan. Tapi apa kena-mengena dengan gimmick itu tadi, Cikgu? Saya memang betul-betul sakit perut ni, Cikgu. Gimmick tadi tentang pesanan yang kita boleh buat menggunakan teknologi terkini. Pesanan di hujung jari. Kita klik dan kita membuat pesanan secara dalam talian saja, Fizi. Dengan menjimatkan masa tanpa keluar dari rumah dengan keadaan SOP sekarang ini, Fizi. Itulah dia. Kita harapkan kepada semua, ini pelajaran yang sangat seronok pada hari ini. Mungkin kawan-kawan kita boleh lakukan sama-sama di rumah. Pesanan di hujung jari, ya. Betul. Kita akan belajar kejap lagi. Baik, kita lihat seketika. Kita kembali selepas ini untuk Bahasa Melayu Didik TV KPM Tahap 2. KPM Didik TV KPM. Ya, terima kasih kawan-kawan kerana sudi menonton tahap 2 di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar Bahasa Melayu Pesanan di Hujung Jari bersama dengan Cikgu Abdul Rani dan juga Cikgu Izzani kita. Okey, tapi sebelum itu Abang Fizi nak pesan kepada semua yang sedang menonton ni, ingat jangan keluar rumah. Duduk di rumah aje. Tengok je Didik TV KPM ni, dan yang paling penting kalau keluar tu kita kena pakai gel pembasmi kuman macam Abang Fizi dan cikgu-cikgu gunakan di dalam studio ni. Cikgu, silakan cikgu. Sama-sama kita gunakan gel pembasmi kuman, cikgu. Terima kasih. Kita elakkan diri kita agar
agar tidak terkena jangkitan COVID-19 yang sungguh berbahaya ni cikgu ya. Baik cikgu, hari ini kita akan belajar tentang pesanan di hujung jari. Saya tak sabar-sabar dan saya juga yakin kawan-kawan saya dalam Google Meet pun tak sabar-sabar. Yeah. Yang sedang menonton pun tak sabar-sabar cikgu. Betul cikgu. Betul. Cikgu. Baik. Murid-murid sama ada di studio ataupun di rumah. Hari ini kita akan pelajari standard pembelajaran iaitu 3.31 iaitu membina dan menulis ayat serta perenggan daripada bahan multimedia. Murid-murid pada hari ini kita akan membina ayat dan seterusnya menulis ayat dan akhirnya menulis perenggan. Okey cikgu, baik. Baik, cikgu. Seterusnya objektif pada hari ini. Apa yang cikgu Abdul Rani dan Abang Hafizi harapkan pada hari ini, murid-murid pada akhir siaran nanti, murid-murid dapat membina dan menulis ayat serta perenggan berpandukan bahan dengan betulnya. Baik, Abang Hafizi, seterusnya murid-murid di rumah dan di studio boleh lihat KCMS 2 Abdul. Mesti. Mesti bukan saja apa Hafizi saja tanya. Mesti adik-adik di rumah pun bertanya apa maksud KCMS 2 Abdul ni? Okey, KCMS 2 Abdul ini merupakan kucari makanan sendiri. Dua Abdul. Di hujung jari. Ya, betul itu. Pesanan di hujung jari Hafizi. Ya, cikgu. Dia macam iklan cikgu kan. KCMS 2 Abdul. Pantas dan berkesan. Ya. Betul tu. Betul. Baik, seperti yang cikgu nyatakan sebentar tadi, yang pertama pada hari ini aktiviti kita iaitu membina ayat. Seterusnya yang kedua menulis ayat dan yang ketiga menulis menghasilkan perenggan. Baik cikgu. Baik. Mari kita pergi terus kepada aktiviti yang pertama ya, Fizik. Okey cikgu, aktiviti apa cikgu? Membina ayat. Cikgu harap bukan saja murid-murid di studio tetapi murid-murid di rumah pun bersedia bersama dengan cikgu di sini. Baik. Mari kita lihat gambar-gambar pertama yang ada di sini. Murid-murid boleh menggunakan kaedah persoalan seperti A, S, B, A, T. Cikgu, apa tu asbat cikgu? Itu mesti asbat cikgu ya. Bukan saja. Kawan saya nama Asma. kita bukan letak saja ni. Ada maksud ni untuk bagi mudahkan murid kita untuk menulis ayat. Baik cikgu. Baik. Saya terangkan ya cik Hafizi. Silakan. A iaitu apa? S siapa? Okey. B buat apa? A alatan dan T tempat. Jadi berpandukan gambar yang saya paparkan ini, boleh menggunakan kaedah ini untuk menjanakan idea murid. Okey. Baik. Faham, cikgu. Kita cakap saja, borak saja tak guna, Hafizi. Memek, cikgu. Kita uji murid ya, kita. Ya, betul tu, cikgu Rani. Kita cuba uji. Ayat secara lisan, cikgu Rani. Silakan, cikgu Rani. Baik, kita membina ayat secara lisan. Baik. Siapa yang murid-murid di studio ini ingin membina ayat secara lisan? Kita nak tengok siapa. Okey, kita mulakan dengan Luqman Hakim. Dia yang angkat tangan dulu. Ya, pantas dan berkesan tu, Hafizi. Sangat pantas rumah Hakim ni. Okey. Baik, silakan. Silakan bina ayat pada hari ini. Encik Rizal memesan pengawal dingin secara atas talian melalui komputernya. Wow. Sangat laju cikgu. Pantas ya. Pantas dan laju. Apabila secara lisan ni mereka dapat dengan pantas. Baik. Seterusnya. Terima kasih. Terima kasih ya adik Luqman. Seterusnya. Siapa dia? Okey, Kaisara Patricia. Silakan adik Kaisara. Silakan Kaisara Patricia. Puan Kamaria memesan periuk baru yang diiklankan di televisyen. Puan Kamaria memesan ya. Bagaimana cikgu dengan ayat dia cikgu? Ya, ayatnya diterima dan menepati gambar yang dipaparkan itu. Kita nak bagi berapa tarbus untuk dia cikgu Aizani? Saya bagi 4 tarbus. 4 tarbus. Baik, cikgu. Baiklah. Yang seterusnya, cikgu. Okey. Baik. Cikgu Izani, Abang Fizi. Ya, cikgu. Kita teruskan dengan aktiviti kedua itu menulis ayat. Sebelum itu, kita nak murid-murid kita ini gembira pada hari ini. Memang gembira, cikgu. Kita akan gunakan cara penyoalan. Soalan-soalan untuk membantu murid-murid kita ini menulis ayat dengan betulnya. Baik, cikgu. Oh, hai. Wuih, kenapa dia tiba-tiba menjadi ini? Senyumlah, senyumlah.
senyumlah, ahai pipi daku. Amboi, bila menyanyi semua. Bersemangat sikit, Fizi. Semua kepala macam ni. Tadi sebenarnya, Fizi, Cik Bezani, kita nak gunakan teknik penyoalan. Dengan kata tanya untuk membina ayat. Baik, sebenarnya saya akan tunjukkan di sini contoh-contoh daku tadi. Daku je. Daku tu ialah soalan sebenarnya. Itu ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan ayat keempat. Baik, saya terangkan sikit di sini. Baik, yang pertama, di mana? Di mana? Kita gunakan soalan. Di mana? Apa? Kenapa? Untuk apa? Selain itu, murid-murid kita boleh gunakan soalan-soalan lain untuk membina dan menulis ayat dengan betulnya. Baik, cikgu. Jadi, kita akan teruskan dengan aktiviti seterusnya iaitu menulis ayat, dengan betulnya. Silakan, Cikgu Zani. Kita akan tengok gambar dalam bentuk multimedia. Okey. Seperti di panggung wayang, untuk anak-anak menonton rancangan kartun kan? Ya, cikgu. Jadi kita tengok ada pancaran cahaya di situ. Wow. Gambar pertama. Gambar iaitu menggunakan penyoalan di mana, apa, kenapa dan untuk apa. Silakan. Kita minta murid-murid kita teruskan untuk menulis ayat. Ya, nampaknya masing-masing sudah menulis ayat. Merujuk pada gambar multimedia yang pertama. Abang Fizi dan Cikgu Zani. Boleh tengok ni, ada mak dalam tengah main telefon. Saya rasa Abang Fizi boleh cuba. Boleh, cikgu? Untuk bina ayat. Saya bina ayat, cikgu, ya? Boleh. Okey. Abang Fizi pun buat sama-sama dengan kawan-kawan dekat luar sana, tahu. Nampak anak-anak kita bersungguh-sungguh membina dan menulis ayat. Menggunakan pelbagai bentuk soalan. Murid-murid, kita tengok Abang Fizi pun bersungguh-sungguh menulis ayat menggunakan soalan-soalan tadi. Murid-murid di rumah pun boleh bersama-sama, ya? Bersama-sama. Murid-murid yang berada di rumah juga boleh mencuba untuk menulis ayat berdasarkan gambar. Okay, cepat. Siapa cepat dia dapat. Ada yang dah siap, ada yang dah papan kan? Tahniah. Tunjukkan hasil penulisan kamu, murid-murid. Tunjukkan hasil kamu. Tunjukkan, paparkan hasil penulisan kamu. Ya, dengan jelas tulisan mereka. Power je. Ini sesuai pantas dan berkesan, Abang Fizi. Baik, cikgu. Betul. Baik, Abang Fizi. Ya, cikgu. Kita nak pilih murid yang mana untuk mereka baca hasil ayat yang ditulis tadi. Okey, saya nak memilih Zakwan Shah, cikgu. Ya, Zakwan. Zakwan. Silakan, Adik Zakwan. Menggunakan kaedah pipi daku. Silakan, Wan. Nombor satu, Alia berada di rumahnya. Nombor dua, Alia memesan warangan memasak secara atas talian. Nombor tiga, Alia memesan warangan memasak kerana barangan memasaknya sudah habis. Nombor empat, Alia memesan barangan memasak untuk ibu. Ya, kita minta adik-adik Zakwan paparkan semula hasil ayat ditulis. Ya, Cikgu Ezani, saya nak beri 4 bintang lah, Abang Fizi. Empat tarbus. Ya, tahu kenapa 4 bintang? Kenapa, cikgu? Terdapat sedikit kesilapan di situ. Memesan barangan memasak. Memesan barangan untuk memasak sebenarnya. Jadi adik Zakwan boleh buat pembetulan di rumah. Tanya adik Zakwan. Syabas. Okey, yang seterusnya. Seterusnya. Siapa, cikgu? Ya, silakan. Okey, kita pergi ke Nik Nur Aisyah. Nik Aisyah. Silakan. Silakan, adik Aisyah. Silakan, Cah. Satu, kakak berada di ruang tamu. Dua, kakak hendak memesan ayam bakar. Tiga, kakak mahu membeli ayam bakar kerana mahu makan bersama keluarganya. Empat, kakak membeli ayam bakar tersebut untuk makan tengah hari bersama keluarganya. Ayat yang baik. Cikgu Zani, bagaimana dengan tarbus yang kita nak beri pada adik Aisyah? Berapa tarbus? Pandukan apa yang ditulis tadi, saya bagi 5 tarbus kepada adik Aisyah. 5 tarbus! Kawan-kawan, tepuklah sikit kawan-kawan. Tepuk semangat kepada kawan kita ni. Kita teruskan dengan gambar yang kedua, Abang Fizi. Okey, gambar yang kedua, cikgu. Baik, murid-murid. Tengok cahaya itu dipamparkan pada gambar yang kedua. Baik, boleh mula menulis ayat bagi gambar yang kedua. Nampaknya ada ibu kita
Ya, Abang Fizi nak cuba sekali lagi, Abang Fizi. Di depan telefon. Baik, cikgu. Saya cuba, cikgu. Ya. Daku, cikgu. Ya. Ini macam Abang Fizi tadi lah. Lapar kan nak buat pesanan di hujung jari. Tidak perlu keluar sebab tu PKP begini. Jimat masa dan tenaga. Ya, betul. Pantas dan berkesan. Okey. Baik. Ha, Abang Fizi buat sama-sama ni. Kejap, ya. Abang Fizi buat. Okey. Mak dia tengah order periuk datang. Sungguh Abang Fizi murid-murid. Okey, ada murid baiklah, ada murid-murid yang dah siap. Dah siap ke kawan-kawan? Eh, lajunya. Apa tak sempat tulis pun. Okey. Baik, tanya dulu hasil ayat yang ditulis tentang tadi. Okey. Kita paparkan dulu kawan-kawan. Baik, nampaknya okey ada Lukman ke tepi sikit Lukman. Bagus Lukman. Baik, kita lihat siapa yang nak membaca hasil ayat yang dibina sebentar tadi Bang Fizi. Okey, siapa nak baca angkat tangan? Okey, Sharifah Nur Khalida. Okey, silakan. Adik Sharifah. Sharifah Nur Khalida. Silakan Khalida. Satu. Puan Aminah berada di ruang tamu. Dua. Puan Aminah membuat panggilan nombor yang tertera pada iklan televisyen. Tiga. Puan Aminah membuat pesanan periuk yang diiklankan di televisyen. Empat. Puan Aminah membuat pesanan periuk untuk digantikan dengan periuk lamanya. Wow. Membuat pesanan menggunakan televisyen. Periuk keluar dari rumah. Ya, sila paparkan hasil ayat yang ditulis tadi. Ya. Berapa tarbus ni? Berapa tarbus ni? Berapa tarbus cikgu kita nak bagi dekat kawan kita ni cikgu? Kali dah saya bagi 4 tarbus Bang Fizi. Kenapa ya? Kenapa? Khalida tidak menulis perkataan televisyen tu dengan lengkap. Singkatan ya cikgu Rani. Singkatan TV. Jadi perlu dieja ya Khalida. Televisyen. Tanya atas percubaan yang baik. Terima kasih adik Khalida. Terima kasih Khalida. Baik. Yang seterusnya cikgu. Seterusnya Sasha. Sasha. Khalida. Ya Sasha. Sila bacakan. Silakan Sasha. Silakan Syah. Silakan Syah. Baca Syah. Baca Syah. Kedua, Puan Aminah menggunakan telefon bimbit. Ketiga, Puan Aminah menggunakan telefon bimbit untuk membeli makanan. Keempat, Puan Aminah membeli makanan untuk dimakan olehnya. Bagaimana cikgu? Sasha kita ni cikgu. Kita minta Sasha paparkan ayat yang ditulis sebentar tadi. Kita lihat semula. Mungkin ke tepi sikit ya Sasha, cikgu nak lihat. Ya cikgu Azani kita lihat. Puan Aminah berada di rumah. Puan Aminah menggunakan telefon bimbit. Ya, Sasha. Yang ketiga, boleh angkat sikit Sasha? Ya, Puan Aminah menggunakan telefon bimbit untuk membeli makanan. Puan Aminah beli makanan untuk dimakan olehnya. Ya, Cikgu Zani, Abang Fizi, saya bagi 4 tarbus sebab ada sedikit kesilapan. Apa silap cikgu? Tak apa, kita buat pembetulan ya. Adik Sasha, kita lihat dari kesilapan yang kita akan betulkan. Okey. Kita belajar sama-sama. Dimakan, ejaannya rapat. Dimakan. Makan, rapat. Ejaannya rapat. Kemudian Sasha, cikgu nak ingatkan setiap ayat perlu ada nokta di hujung ayat tersebut. Walau bagaimanapun, tanya atas percubaan membina dan menulis ayat. Tanya syabas kepada semua. Okey, nampaknya adik-adik kita pun telah pun memahami apa itu DAKU, di mana, apa, kenapa, untuk apa. Hoi. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di tahap 2 Didik TV KPM. Hoi. KPM Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton tahap 2 di Didik TV KPM. Abang Fizi masih lagi kat sini bersama-sama dengan Cikgu Izani dan juga Cikgu Abdul Rani.
Dua Abdul bersama-sama kita pada hari ini. Ramai yang tanya ni, kenapa Abang Fizi tak pakai tarbus? Sedangkan cikgu-cikgu pakai tarbus. Mana tarbus saya, cikgu? Wah, tarbus ni ada di atas meja Abang Fizi. Boleh pilih mana-mana tarbus yang Abang Fizi nak. Macam tak muat je, cikgu. Okey, kita nak sambung balik pembelajaran kita tadi. Kalau tadi kita dah belajar tentang pipi daku. Yes. Daku ni di mana, apa, kenapa dan untuk apa, cikgu? Ya, betul. Pipi tu apa, cikgu? Ya, pipi tu sebenarnya pendahuluan dan penutup. Jadi oleh sebab hari ini kita tidak menulis karangan lengkap, kita hanya menulis ayat dan membina perenggan atau menulis perenggan, maka kita guna teknik penyoalan di mana, apa, kerana, untuk menulis perenggan dengan betulnya. Okey, baik cikgu. Jom kita ke aktiviti yang seterusnya, cikgu. Baik, Abang Fizi, kita bagi mula-mula, kita seronok sikit. Boleh. Ohoy. Senyumlah, senyumlah, ahai pipi daku. Senyumlah, senyumlah, ahai pipi daku. Ya, tepuk sikit. Baik, ceria mereka di rumah. Memang ceria di rumah. Baik. Baik, seterusnya untuk aktiviti ketiga ni, Abang Fizi, Cik Mizan, ya. Kita mahukan murid-murid kita ini menulis perenggan. Tadi mereka telah menulis ayat mengikut susunan yang betul. Ada perkaitan antara ayat pertama, ayat kedua. Jadi daripada ayat-ayat tadi, murid-murid kita akan menulis perenggan pula. Perenggan juga. Berdasarkan ayat-ayat yang telah ditulis sebentar tadi. Jadi untuk itu, Abang Fizi, kita akan buat undian. Undian dah. Undian, cikgu. Kita akan beri pasangan kepada murid-murid ini. Wah, untungnya. Kita lihat siapakah watak pertama yang akan diundi oleh Abang Fizi. Silakan, Abang Fizi. Di tangan kiri Abang Fizi sekarang ni ada bola-bola pingpong yang terisi nama kawan-kawan saya dekat belakang. Okey. Ini pasangan pertama, cikgu, ya? Ya, orang pertama. Orang pertama. Saya tarik. Okey. Siapa tu, Fizi? Namanya Syasha. Syasha akan berpasangan dengan siapa, Abang Fizi? Okey, Syasha akan berpasangan dengan Abang pusing lagi, Abang Uni lagi. Syasha akan berpasangan dengan Khalida. Berpasangan dengan Khalida. Itu pasangan yang pertama. Kita lihat pula pasangan yang kedua, Abang Fizi. Pasangan yang kedua pula, Okey. Fizi pusing lagi. Okey. Pasangan yang kedua, Kaisara. Mana Kaisara? Lambat sikit, Kaisara. Kita lihat pula pasangan Kaisara. Kaisara, pasangan dia adalah... Abang pusing lagi. Kaisara bersama dengan Lukman. Kaisara berpasangan dengan Lukman. Mana Lukman? Ini bukan bukan tipu-tipu, betul-betul. Undian betul-betul. Betul-betul punya undi, Betul. Ini pasangan terakhir. Memang mendebarkan, kan? Kena terima saja pasangan ini. Terima seadanya, Macam tu kita cabut jugalah undian ni. Aisyah. Dan pasangannya? Pasangannya sudah adalah pastilah. Sudah pasti dengan Zakwan. Baik, Pak Fizi, Cikgu Izzani, mereka dah ada pasangan masing-masing. Apa yang mereka perlu buat? Mereka kena buat apa ni, cikgu? Untuk kali ini, secara berpasangan, murid-murid ini perlu menulis perenggan berdasarkan gambar. Jadi pasangan pertama, kita lihat gambar yang mana untuk pasangan pertama. Murid-murid dikendaki menulis ayat dalam perenggan. Tadi mereka menulis ayat dalam bentuk ayat biasa. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Jadi untuk kali ini mereka akan menulis ayat dalam bentuk perenggan. Jadikan perenggan. Kita teruskan. Cikgu Zani, gambar yang pertama, kumpulan yang pertama, kumpulan kedua dan kumpulan gambar yang ketiga. Gambar pertama, pasangan pertama. Mana pasangan pertama tadi? Langkah tangan. Pasangan pertama tadi. Syasha dan juga Khalida. Gambar kedua, Cikgu Zani. Gambar yang kedua. Untuk pasangan yang kedua. Mana pasangan yang kedua? Pasangan yang kedua. Dan yang ketiga, sudah tentulah bagi pasangan yang ketiga. Mana pasangan ketiga? Angkat tangan. Senyumlah, senyumlah, ahai pipi daku.
aku. Baiklah Abang Fizi. Baik cikgu. Kita beri masa pada murid-murid kita menulis, menulis ayat dalam bentuk perenggan. Silakan murid-murid. Silakan tulis, silakan tulis ayat dalam perenggan. Cepat, cepat. Lihat pasangan mana yang siap terlebih dahulu. Ingat, cikgu-cikgu kita ni nak bagi tarbus kat kita. Tarbus berwarna emas ni Abang Fizi. Emas. Emas ni memang mahal. Ada tiga je cikgu ya? Ya, tiga sahaja tapi membawa makna yang besar. Siapakah pemilik tarbus-tarbus ini? Kena buat betul-betul ya kawan-kawan. Nampak baik. Bersungguh-sungguh mereka menulis ayat dalam perenggan tadi. Itulah dia cikgu. Abang Fizi nak cuba boleh di sini. Saya cuba cikgu ya. Tengok Abang Fizi tulis dalam bentuk perenggan. Okey. Abang Fizi tulis sekarang ni. Baik, baik. Perenggan eh. Perenggan. Baik, Abang Fizi tulis. Cepatlah kawan-kawan, cepatlah. Baik. Baik, cikgu, antara tips-tips saya cikgu, apa lagi cikgu yang boleh kita kongsikan dengan semua kawan-kawan yang sedang menonton ini? Maksud sementara kawan-kawan Fizi, perenggan ini tidak tidak ditetapkan berapa perenggan. Lima perenggan ke, enam perenggan ke. Jadi, asalkan ayat yang ditulis tadi cantik, kemas betul strukturnya dan hasil ayatnya kemudian dijadikan perenggan sebab kita tidak menghasilkan karangan lengkap hari ini. Jadi mereka cuma menulis dalam bentuk perenggan saja. Jadi kita lihat hasil perenggan yang ditulis oleh murid-murid kita sebentar nanti. Kawan-kawan ingat ya, kita punya formula pada hari ini iaitu pipi daku. Maksudnya soalan-soalan yang boleh digunakan selain di mana, untuk, kenapa, mereka boleh guna siapa, bagaimana, ASBAT tadi, asbat tadi. Jadi itu antara caralah. Baik. Baik. Dah siap ke kawan-kawan? Ada. Murid-murid yang dah siap. Okey, kalau dah siap angkat tangan semua. Angkat tangan. Okay. Bersemangat. Kita lihat pasangan mana dahulu ya Abang Fizi. Pasangan mana kita nak pilih? Kita mulakan dengan pasangan yang pertama cikgu. Ya, pasangan pertama. Syasha dan juga Nur Khalida. Ya, Syasha dan Khalida. Okey, kita minta murid-murid kita paparkan terlebih dahulu perenggan yang telah ditulis sebentar tadi. Silakan. Baik, Adik Zakwan. Baik, itulah perenggan yang ditulis berdasarkan ayat yang mereka tulis dan bina sebelum ini Bang Fizi. Itulah dia. Ini. Baik, silakan. Okey. Kita mulakan dengan pasangan pertama iaitu Khalida dan juga Syasha. Silakan baca apa perenggan yang ditulis. Perenggan yang telah pun ditulis. Baik, silakan Syasha dengan Syasha Khalida terlebih dahulu. Kita mulakan dengan siapa nak mula dulu? Angkat siapa? Tangan. Siapa? Siapa nak mula dulu? Okey, sama-sama angkat tangan Pak Cikgu. Okey, kita mulakan dengan Syasha lah Cikgu. Ya, boleh. Okey, silakan Syasha. Encik Ali berada di rumahnya. Encik Ali sedang melayari internet di rumahnya. Encik Ali melayari internet untuk membeli barang. Encik Ali membeli barang untuk dihadiahkan kepada rakannya. Baik. Tahniah Syasha. Tapi cikgu nak lihatlah hasil perenggan ditulis. Boleh paparkan sekali lagi? Paparkan sekali lagi Syasha. Paparkan. Cuba paparkan. Okey, jauhkan sikit. Jauhkan sikit. Baik. Perenggan dapat dihasilkan cikgu Izzani. Tetapi saya nak beri empat tarbus untuk Syasha. Kenapa empat je cikgu? Ya, empat tarbus cikgu Izzani. Sebab kalau Abang Fizi lihat di situ, melayari internet. Internet tu perlu ditulis huruf besar. Huruf I itu huruf besar. Oh, I. Ya, internet. Ya, betul. Jadi, Adik Syasha betulkan ejaan bagi huruf internet. Perkataan internet tadi. Tahniah Syasha. Ya, dapat empat tarbus. Tepuk sikit kawan-kawan. Empat tarbus. Empat tarbus. Baik, seterusnya. Okey. Yang seterusnya, mana ada Khalida? Pasangannya tadi. Adik Khalida, silakan. Khalida, silakan Khalida. Sila baca apa yang awak tulis tadi Khalida perenggannya. Lihat siapa punya tarbus. Silakan Khalida. Encik Naim berada di rumahnya. Encik Naim berada di dalam biliknya. Encik Naim membuat pesanan melalui komputer ribanya. Encik Naim membuat pesanan untuk anaknya sempena hari lahirnya. Macam mana cikgu? Dengan Khalida punya perenggan. Baik, kita lihat semula paparan semula. Khalida. Baik, Khalida. Cikgu Izzani, kita beri empat tarbus. Empat tarbus. Itu dia.
agak-agak kenapa Abang Fizi, Cikgu Zani? Oh, kenapa tak 5 tarbu, Cikgu? Sebab melalui komputer. Sebenarnya menggunakan komputernya untuk membuat pesanan. Ya, jadi nampaknya perenggan yang dihasilkan tu betul. Cuma terdapat sedikit kesilapan yang perlu dibuat pembetulan. Itu dia. Ya. Syabas. Kedua-duanya dapat 4 tarbu. Hanya 4 tarbu. Cinta ganda 2 tarbu. Cinta ganda 2. Okey. Baik. Ya. Kita nak ke pasangan yang kedua, cikgu. Pasangan kedua ni. Angkat tangan. Pasangan kedua. Okey. Kaisara dengan siapa? Lukman. Dengan Lukman. Okey, kita nak mulakan dengan siapa, cikgu? Kita mulakan dengan Lukman lah terlebih dahulu. Ya, Lukman. Man, silakan Lukman. Nampak seperti angkasawan ya Lukman. Betul. Puan Farah berada di ruang tamu rumahnya. Okey. Puan Farah memesan periuk melalui telefon bimbitnya secara atas talian. Puan Farah memesan periuk kerana ingin diberikan kepada ibunya. Puan Farah memesan periuk tersebut untuk dihadiahkan kepada ibu sebagai hadiah ulang tahun kelahirannya. Wow, hadiah hari kelahiran ibunya. Baik, Lukman, paparkan perenggan yang kamu tulis sebentar tadi. Silakan, Man. Paparkan, Man. Tunjuk, Man, kat kawan-kawan apa yang hasil yang telah kamu tulis. Ya, Lukman. Cantiknya tulisan dia. Cantiknya tulisan. Seketul-seketul. Bagus tulisannya. Siap dinomorkan tu. Baik. Cuma kita nak buat keteburan sikit-sikit. Okay, dalam perenggan ya Lukman, tidak perlu letakkan nombor. Dalam perenggan tidak perlu letakkan nombor. Cuma yang tadilah menulis ayat kita nombokan. Baik. Kemudian kita nak bagi berapa tarbus? Cikgu bagi 4 tarbus. Kerana ada sedikit lagi Lukman. Paparkan hasil perenggan tadi. Cikgu nak tengok perenggan tadi. Okey, membuat pesanan dalam talian. Bukan atas talian. Ya, Lukman. Walau bangan pun, tahniah Lukman. Kerana dapat menulis perenggan dengan betul. Cuma elakkan nombor tersebut. Itulah dia. Baik. Kita nak ke pasangannya pula. Mana pasangan Lukman tadi? Pasangan Lukman. Mana pasangan Lukman? Okey, mana pasangan Lukman? Kaisara. Kaisara. Ya, okay. Kaisara. Silakan Kai. Kai. Kaisara. Okey, Abang Fizi nak dengar apa perenggan yang telah pun awak hasilkan tadi. Silakan adik Abang Kaisara. Manja betul Abang Fizi ini. Sebab dah makan tadi. Dah makan juga. Baik. Puan Kamila berada di rumah tamannya. Kamila sedang membuat pesanan periuk yang diikatkan di telinga. Beliau memesan periuk tersebut sangat berkualiti dan murah. Puan Kamila membeli periuk itu untuk digantikan yang lama. Baik, Kaisara. Boleh tunjukkan perenggan yang ditulis sebentar tadi, Kaisara? Paparkan, Kaisara. Silakan, Kaisara. Wah, besar tulisannya Abizi. Okay. Rapat sangat, Kaisara. Boleh ke belakangkan sikit? Rapat sangat tu dengan sini. Puan Kamila berada di rumah hantar. Baik. Baik. Yang ini lengkap. Cikgu Zani jelas dengan notanya, ejaan yang betul, kemas. Jadi Cikgu Zani, kita nak bagi berapa tarbus hari ini? Berapa tarbus, Bang Fizi? Berapa tarbus? Berapa tarbus? Kita bagi 5 tarbus. 5 tarbus! Okey. Akhirnya dah ada 5 tarbus. Kita kembali selepas ini di tahap 2. Senyumlah. Ahai pipi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Senyumlah. Ahai pipidaku, senyumlah. Ahai pipidaku. Ya, selamat kembali menonton tahap 2 di Didik TV KPM bersama dengan Abang Fizi, Cikgu Abdul Rani dan juga Cikgu Izani. Dalam bahasa Melayu, kita punya tajuk hari ini adalah pesanan di hujung jari, Cikgu. Betul. Baik, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu. Ya, baik. Kita akan teruskan dengan membuat kesimpulan pembelajaran hari ini. Baik. Tadi, untuk itu, Bang Fizi dan juga Zani, kita akan
minta murid-murid kita menyatakan pada kita apakah yang mereka belajar hari ini. Kita boleh undilah Cikgu Zani dan Cikgu Abang Fizi. Tengok siapa. Cikgu Abang Fizi. Dah salah sebut, dah ada hohoi tadi kan. Baik, kita nak mulakan dengan siapa Cikgu? Okay. Kita lihat siapa yang kena. Okey, yang pertama adalah Aisyah. Syah. Okey, silakan Syah. Apa yang kita belajar pada hari ini, Syah? Silakan Syah. Kesimpulannya, hari ini saya dapat membina ayat-ayat dalam perenggan. Membina ayat dalam perenggan. Betul. Okay, kita tanya lagi seorang. Lagi seorang, Cikgu. Itu cara jampi dia. Baik. Kita dah pilih Lukman. Mana nama Lukman? Okey, Man. Apa yang telah awak belajar pada hari ini, Man? Silakan, Man. Ini saya mempelajari cara membina ayat dan membuat perenggan dengan baik. Cara membina ayat, menulis ayat dan menulis perenggan dengan baik. Bagus, Lukman. Kita tanya seorang lagi. Seorang lagi. Baik. Yang seterusnya adalah Kai Sara. Silakan Kai dan Sara. Saya dapat mempelajari membina ayat dan membuat perenggan dengan mudah. Dapat dari membina ayat. Kita betulkan sikit, Bang Fizi. Okey, cikgu, silakan. Dapat mempelajari cara menulis ayat dan menulis perenggan dengan mudah. Nampaknya murid-murid kita dapat menguasai juga Cikgu Zani. Alhamdulillah. Objektif kita pada hari ini. Silakan Cikgu Zani, kesimpulan kita pada hari ini. Baik, pada awal tadi sehinggalah akhir pembelajaran kita pada hari ini, kita simpulkan di sini, murid dapat membina ayat sesuai dengan objektif tadilah. Membina ayat, seterusnya menulis ayat. Dan akhir sekali dapat menulis dalam bentuk perenggan dengan betulnya. Betul, Abang Fizi, Cikgu Zani. Pada peringkat awal tadi, murid-murid dapat menjanakan idea secara lisan berdasarkan gambar atau bahan multimedia tadi. Daripada proses pertama, mereka menulis ayat satu persatu menggunakan PPDaku. Di mana, siapa dan sebagainya. Betul. Seterusnya, daripada ayat yang ditulis tadi satu persatu mengikut pertautan dan berkaitan antara idea pertama, kedua tadi, mereka menulis perenggan. Itulah dia. Jadi nampaknya murid-murid kita berjaya membina, menulis serta menghasilkan perenggan dengan betulnya. Kita bagi tarbus untuk mereka. Itulah dia. Senyumlah, ahai pipidaku. Okey, cikgu, boleh tak kita ulang kaji balik, cikgu, daripada permulaan sampai lah akhir? Boleh. Silakan Cikgu Zani. Silakan Cikgu Zani. Antaranya boleh kita ulang balik daku tu apa, D tu apa, A tu apa, K tu apa, U tu untuk apa, cikgu? Jika kita cuba murid murid yang sebut D tu apa, A tu apa. Okey, abang nak mulakan dengan Zakuan. Okey, Zakuan, D tu apa? Di mana? Di apa? Di mana? Di mana? Okey, di tu di mana? Okey, abang nak tanya Khalida pula. A tu apa? A tu apa, Khalida? A apa? A apa? Baik, tanya. Khalida. Okey, ini soalan yang mencabar ni. K tu apa? Okey. Abang nak tanya Patricia, Kaisara. Kerana dia. Kerana untuk menulis ayat. Cikgu ini Arab saja, cikgu. Tarbus. Okey, dan abang nak tanya U tu untuk apa? Okey. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey. Kita nak Aisyah. Aisyah, jangan ragu-ragu akan cinta ini. Okey. You tu untuk apa, Aisyah? Silakan, Aisyah. You untuk.
untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Selain itu, Abang Fizi, mereka boleh guna soalan-soalan lain. Baik, apa, siapa, bagaimana, di mana, kerana, bila, mengapa, untuk menulis ayat dan menulis perenggan dengan betulnya. Betulnya. Itulah dia. Itu cuma cara untuk menjanakan idea sahaja. Dah ya, Fizi? Murid-murid di rumah boleh cuba pelbagai cara untuk menulis ayat dan menulis perenggan dengan betulnya. Dan sebagai pengukuhan dan pengayahnya, Cikgu Izzani. Ha, macam mana, Cikgu? Kalau kawan-kawan saya kat rumah ni, tiba-tiba rasa macam di rumah, boleh cuba dengan melayari portal Sumberku. Sumberku KPM untuk mendapatkan latihan-latihan yang lain untuk dilaksanakan di rumah bersama-sama. Mungkin dengan adik-adik dan kakak ataupun abang, juga dibantu oleh ibu bapa. Ada panduan dalam mana tadi? Dalam Sumberku KPM. Layarilah portal yang tertera tu nanti. Layari portal tu. Sumberku KPM. Ada bahan rujukan di situ. Okey, sumberku.moe.dl.edu. MY. Sekali lagi cikgu tadi, sumberku KPM. Okey. Baik cikgu. Antara kata-kata akhir juga kepada semua penonton-penonton dan juga murid-murid kita yang sedang menonton tahap 2 sekarang ni cikgu. Silakan. Ya. Kedua cikgu kita. Tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid kita terutamanya dan murid-murid yang berada di rumah. Telah berjaya menulis ayat dengan baik dan membina perenggan dengan betulnya. Ya cikgu Izzani. Baik, tahniah kepada murid-murid di studio dan juga di rumah kerana dapat mengikuti PDPR ataupun pembelajaran kita dari pagi tadi sehinggalah ke akhir rancangan. Itulah dia. Terima kasih kepada Cikgu Izzani, terima kasih kepada Cikgu Abdul Rani kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada kawan-kawan saya yang dekat Sekolah Kebangsaan Taman Seri Gombak, Sekolah Kebangsaan Sungai Buloh Selangor dan Sekolah Kebangsaan Taman Permata Gombak Selangor kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Kita belajar tentang PPDAKU. Okey. Cikgu. Bila sebut pasal PPDAKU ni, jom satu lagu cikgu. Jom kita nyanyi sama-sama. Jom bernyanyi bersama-sama. Jom bernyanyi. Murid kita di rumah dan murid-murid yang berada di luar sana. Okey. Baik. Jom sama-sama kita bernyanyi. Senyumlah, ahai pipidaku. Senyumlah, ahai pipidaku. Huruf di menerangkan di mana. Huruf E pula menerangkan apa. K kerana. U untuk apa. Lengkaplah perenggan. Senyumlah, ahai pipidaku. Senyumlah, ahai pipidaku. KPM.